Tanah longsor di India tewaskan 7 orang dan 55 lainnya hilang. Bencana alam kembali terjadi di kawasan Asia Selatan. Kali ini India yang mengalami musibah tanah longsor. Peristiwa tanah longsor terjadi di daerah terpencil negara bagian Manipur, timur laut India pada Kamis tanggal 30 Juni dini hari waktu setempat, tepatnya di lokasi konstruksi kereta api. Menurut pejabat setempat, sedikitnya 7 orang tewas dan 55 lainnya hilang akibat tertimbun runtuhan tanah longsor di kawasan tersebut. Hujan deras dan cuaca buruk dalam satu bulan terakhir menjadi salah satu penyebab tanah longsor di negara bagian timur laut India itu. Kesulitan akibat hujan deras saat melakukan evakuasi dihadapi oleh tim penyelamat hingga akhirnya berhasil menyelamatkan 19 orang warga yang tertimbun puing-puing bangunan di sekitar mereka. Namun petugas juga mengatakan bahwa kecil kemungkinan untuk menemukan beberapa warga lainnya yang masih tertimbun reruntuhan tanah longsor. Jumlah korban sekitar 81 orang. Masih ada 55 orang lagi yang belum ditemukan dan kemungkinan untuk selamat sangat tipis mengingat fakta bahwa tanah longsor terjadi sekitar pukul 2 pagi, kata Haulian Lau Buite, Hakim Distrik Nunu di Manipur, dikutip Pikiran Rakyat. Com dari Reuters. Kendati demikian, pemerintah India masih terus berupaya untuk melakukan pencarian ekstra terhadap warga yang belum ditemukan. Salah satunya dengan mengerahkan helikopter tentara untuk bersiaga dan membantu operasi penyelamatan di lokasi tanah longsor. Helikopter tentara bersiaga. Cuaca sangat tidak bersahabat dan lebih banyak tanah longsor menghambat operasi penyelamatan kami, kata tentara India. Sementara itu negara tetangga India, Bangladesh yang juga mengalami cuaca buruk tersebut terdampak banjir hingga menewaskan 150 orang. Jutaan orang telah mengungsi akibat bencana banjir dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah daerah di dataran rendah serta rumah-rumah telah terendam. Masih di kawasan Asia Selatan, pekan lalu Afghanistan juga dilanda gempa bumi dahsyat yang menelan ribuan korban jiwa serta banyak bangunan rusak berat. Upaya penanganan korban gempa bumi di Afghanistan sedikit terhambat karena fasilitas kesehatan di wilayah itu kurang memadai. Tanah longsor terjadi di Austria, 1 orang tewas. Tanah longsor akibat hujan lebat terjadi di Austria Selatan. 1 orang tewas dalam kejadian ini. Dilansir AFP, tanah longsor ini terjadi pada waktu setempat. Kejadian ini menyebabkan kerusakan yang luas. Disebutkan rekor hujan turun dari Selasa hingga Rabu memicu tanah longsor, mengirimkan lumpur dan puing-puing ke daerah berpenduduk. Beberapa aliran sungai juga meluap di distrik pegunungan Vilahlen di negara bagian Carintia, yang berbatasan dengan Italia dan Slovenia. Bupati Bernipan mengatakan akibat longsor ini, seorang pria berusia 82 tahun ditemukan tewas. Sementara itu beberapa warga yang dilaporkan hilang saat bepergian dengan mobil berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Satu komunitas dengan sekitar 1.200 penduduk tetap terputus, kata Ripan kepada AFP. Tidak ada seorang pun di sana yang dilaporkan terluka. Ripan mengatakan banyak rumah telah terkubur sebagian di distrik tersebut, namun belum diketahui jumlah pastinya. Foto-foto menunjukkan jalan-jalan dan rumah-rumah yang dipenuhi puing-puing sebagian terendam air dan lumpur di Vilahlen. Austria saat ini mengalami gelombang panas dan pihak berwenang telah memperingatkan akan adanya badai petir. Para ahli mengatakan perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya. Tanah longsor di Austria picu status darurat, warga diminta menyelamatkan diri. Pihak berwenang di Austria telah mengumumkan keadaan darurat sipil setelah tanah longsor memutuskan beberapa desa dari layanan penyelamatan, sementara setidaknya 1 orang tewas setelah hujan lebat menyebabkan banjir di negara bagian Carintia di selatan. Penduduk desa Treven dan Ariah diberitahu untuk menyelamatkan diri di tingkat atas rumah mereka, menurut penyiar publik Orf seperti dikutip dari Euronews. Beberapa orang bahkan harus diterbangkan ke tempat yang aman dengan helikopter, sementara tubuh seorang pria berusia 82 tahun ditemukan di sungai yang meluap pada Rabu tanggal 29 Juni sore. Wali kota Treven Gerald Ebner mengatakan 20 rumah dan peternakan tidak dapat dijangkau oleh tim penyelamat. Seorang pengemudi mobil yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil mencapai tempat yang aman, kata pihak berwenang. Badai pada Selasa malam membawa angin kencang dan hujan lebat ke wilayah tersebut dan pihak berwenang memperingatkan bahwa ada ancaman besar tanah longsor lebih lanjut.
layanan darurat, penduduk, dan banyak sukarelawan sibuk membersihkan lumpur dari bangunan di wilayah yang terkena dampak. Presiden Austria Alexander Van der Bellen berterima kasih kepada tim penyelamat di Twitter dan menggambarkan kehancuran di Carinthia sebagai dramatis. Peningkatan kejadian ekstrim di Eropa, menurut para ilmuwan, merupakan konsekuensi langsung dari pemanasan global.